Seorang pemandu lori direman 4 hari sehingga hari ini bagi membantu siasatan dan juga menyebab Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Syah Muhammad dalam satu kenyataan berkata, lelaki berumur 37 tahun itu ditahan di bawah Seksyen 502 Kurungan C Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Penahanan susulan laporan seorang pengadu yang merasakan komen tersebut amat tidak sesuai untuk negara yang hidup berbilang kaum dan boleh menggugat keharmonian negara. Adi Syusyam berkata suspek mengaku komen tersebut dibuat selepas tidak berpuas hati terhadap satu hantaran yang dibuat naik oleh seorang pemilik akaun Facebook lain.